serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Tentu saja harapan kami, kita semua dalam lindungan berkah dan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kali ini kami akan menyampaikan catatan berita-berita politik, catatan news politik, cantik catatan news politik. Catatan news politik kali ini kita akan membicarakan, mencatat ya, berita yang terkait dengan masalah UKT, meningkatnya UKT sampai 51 juta ya. Subhanallah ya. Saya waktu kuliah memang mengambilnya UGM karena terkenal dengan nama Universitas Gede Turmurah, tapi kalau sekarang juga mahal, juga tentu saja harus ditelisik. Nah, tapi saya sepakat dengan apa yang katakan Anies Baswedan bahwa untuk biaya kuliah, untuk pembiayaan pendidikan tinggi, ataupun pendidikan yang berkualitas itu tentu saja memerlukan